aja, kalian paling suka main game apa sih? Siapa nih yang suka main game League of Legends, buat review gak? Nah, maka dari itu, Good Gamer mau kasih info menarik nih seputar dua champion teranyar pada bulan Februari di game yang satu ini. So, stay tuned! Yang pertama ada saya alias The Rebel. Saya merupakan pasangan dari champion teranyar yaitu Rakan. Penampilan champion satu ini terlihat seperti seekor burung yang berasal dari Ionia. Salah satu kemampuan dari saya yaitu ia bisa memberikan damage yang cukup menakutkan yang dihasilkan dari serangan-serangannya yang sangat tinggi. Tak hanya itu loh, skill ultimate yang ia miliki bisa digunakan dalam eksekusi lawannya yang sudah tidak berdaya. Selain itu, dengan skill ultimate-nya, ia juga bisa kabur dengan mudah ketika dalam pertempuran. Selanjutnya, ada Rakan alias The Charmer. Ini dia, champion sebelumnya disebut-sebut sebagai pasangan dari saya. Champion merupakan champion support ini memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Rakan juga mampu memberikan efek crowd control kepada lawan-lawannya. Lalu, skill Rakan yang paling ditakuti adalah ia mampu memberikan efek charm kepada musuh yang berada di sekitarnya, sehingga musuh tidak bisa bebas bergerak dan tidak mampu mengaktifkan skill mereka. Nah, itu dia dua champion terbaru di game League of Legends World Trip. Good Gamer juga masih punya info nih tentang list champ teranyar apa saja yang bakal dirilis di bulan Maret. So, saksikan terus Good Gamer ya! Gamer, ketemu lagi nih bareng aku Jenis Ang tentunya di acara Good Gamer Kompas TV. Nah, seperti yang kita tahu ya, sekarang kan makin banyak cewek-cewek tuh yang mulai main game. Tapi kira-kira apakah cewek-cewek ini juga bisa ya berkarir secara profesional di industri e-sport Indonesia? Pas banget hari ini Jenis mau ketemu dan ngobrol-ngobrol langsung sama seorang bintang tamu yang bisa dibilang dia ngerti banget soal scene e-sport untuk para ladies terutama di Indonesia. Tapi sebelum itu, aku punya berita menarik buat para Good Gamer di rumah. So, check this out. Nah, Good Gamers, sekarang Jenny sudah bersama dengan CEO dan founder dari tim eSport Ladies and Gaming Community, Lunanera. Di sini ada Deborah Emanuela. Halo Deborah, apa kabar? Baik. Nah, ini buat akrabnya manggilnya Debbie aja kali ya? Iya, boleh. Iya. Nah, tadi kan Jenny sudah sempat bilang nih ke para Good Gamer di rumah kalau Lunanera ini unik karena dia merupakan tim eSport Ladies dan juga Gaming Community. Tapi boleh diceritain nggak sih awal mula nih ceritanya Lunanera bisa terbentuk? Oke, jadi sebenarnya Lunanera ini di awal dari passion aku terhadap gaming sih. Tapi kenapa akhirnya terbentuk itu gara-gara COVID. Due to COVID. Jadi sebenarnya kalau ada disebut blessing in disguise, ya ini blessing in disguise gitu loh. Jadi ketika COVID itu my business enggak terlalu going well lah ya. And then mau gak mau kan kita semua stay di rumah kan. Nah, stay di rumah ya akhirnya aku main game terus tuh, instance gitu kan. Tapi aku ini orangnya gak bisa yang kayak oh ya udah main game doang gitu kan. Nah, akhirnya di situ aku sama ada beberapa teman aku itu yang memang kita hobi gaming kan. Dan itu cewek-cewek gamers. Nah, dari situ kita mulai aku mulai sharing di sosial media kayak mau bikin gaming community nih buat cewek-cewek gitu kan, siapa yang mau mabar bareng segala macam. Nah, sampai akhirnya di situ dikenalin sama ada satu mantan pro player cewek namanya Aurel. Nah, dia itu dulu bekas salah satu tim besar lah. Nah, di situ udah dikenalin sama si Aurel ini, dia bilang, "Kak, kenapa nggak sekalian bikin professional e-sports team, kita compete aja." Terus di situ aku baru tahu loh ada industri yang namanya e-sports. Dan itu baru tahun lalu sekitar bulan Maret. Dan ketika aku tahu ada industri e-sports ini, aku benar-benar kayak mind blown gitu loh. Ternyata perempuan itu memang dikit banget gitu di e-sports ini ya. Kadang kalaupun mereka punya divisi untuk compete apa untuk tim ladies, biasanya itu sub doang, tau gak sih, kayak cuma sub event dari event besarnya. Benar. Didominasi pria. Padahal sebenarnya there is no scientific study, tidak ada studi secara scientific yang bilang bahwa perempuan itu nggak lebih jago dari cowok dan cowok itu lebih jago dari cewek, itu sebenarnya nggak ada. Karena kan toh kalau misalnya sports beneran kita kan menggunakan fisik ya. Iya. Struktur tubuh kita sebagai perempuan kan berbeda ya nggak sih ya. Betul. Kita tulangnya kecil. Mereka juga kan punya massa otot yang lebih. Iya. Dan lebih kuat lah, let's say ya kan. Tapi kalau misalnya main game kan cuma jempol.
jempol semua orang harus sama lah. Jadi lebih jempol kan nggak ada yang beda. Betul gitu, sih, secara physically nggak sedemanding itu juga. Tapi benar-benar mental, mental games nggak sih sama cooperation. Benar-benar. Gitu. Nah akhirnya di situ itu yang membuat aku melatar belakangi membentuk Luna Nera yang tujuannya itu adalah empower women through esports. Nah kalau Luna Nera sendiri kenapa sih kok kalian berani untuk mengambil keputusan untuk bikin tim all ladies? Visi misi kita memang jauh ke depan sih, kita mau berkontribusi untuk ekosistem esports yang ada saat ini, di mana peran wanita itu harusnya bisa juga berkompetisi di esports itu sendiri gitu kan. Makanya sebenarnya sekarang dengan adanya ladies turnamen itu sebenarnya bagus. Kenapa? Karena itu meningkatkan rasa kompetitif. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau langsung jump ke major league, major turnamen, I can say lumayan masih panjang ya, masih panjang gitu kan. Karena kalau kita trace back lagi ke zaman dulu gitu lah, misalnya zaman aku lah, zaman dulu main Counter Strike dan segala macam itu kan rata-rata cowok kan. Iya. Dan stigma perempuan bermain game itu dari dulu tuh memang udah jelek. Gitu. Iya. Jadi di situ perempuan-perempuan akhirnya baru main game itu justru karena ada game mobile itu. Nah, hal itu berpengaruh dengan kemampuan perempuan untuk bermain game di saat ini. Jadi karena bukan berarti mereka secara skill gak jago bukan, ya? Bukan, tapi karena mereka baru mulai menyentuh game. Sedangkan nih cowok-cowok nih, ada dari zaman dulu Dota. Iya. Iya kan? Kalau kita ngomongin MOBA udah dari Dota. Kalau kita ngomongin FPS atau Battle Royale ya udah dari Counter Strike. Iya. Iya kan? Betul. Latihan sampai sekarang gitu. Jadi itu benar-benar ngaruh loh. Kayak contohnya ketika aku kemarin, aku udah lama banget gak nyentuh game PC. Tapi kemarin ketika aku main ke punya teman aku salah satu esports gaming house itu dia ada divisi PC-nya Valorant. Aku nggak pernah mainin Valorant sama sekali. Tapi karena aku ada memori itu dari kecil kan aku main Counter Strike. Begitu aku pegang mouse, pegang keyboard, aku langsung udah bisa main. Karena udah karena aku ada memori yang padahal udah lama banget gitu. Kalau misalnya satu esports team itu mencari coach, misalnya ada game yang mau keluar, let's say sekarang kan mau keluar, udah keluar League of Legends kan. Sekarang lagi pada cara cari coach, pasti mereka akan cari coachnya yang dari League of Legends PC. Gitu. Iya. Karena otomatis mereka udah ada knowledge nih, mereka nggak brand new di sini gitu. Even though kayak gameplaynya lumayan ada perbedaan, tapi kayak dari segi item, dari segi heroes itu semuanya tuh sama. Dan anyway nama Luna Nera ini juga unik banget ya. Iya. Kalau boleh tahu artinya apa sih? Sebenarnya itu terinspirasi dari salah satu series sih. Ada series web series gitu. Itu ceritanya tentang perempuan-perempuan penyihir di zaman dulu. Jadi zaman dulu itu perempuan itu kalau misalnya pintar, hebat, ada keahlian apa itu tuh dianggapnya penyihir. Karena kan dulu perempuan itu tugasnya ya udah cuma ngurus anak, masak di rumah bersih-bersih, that's it. Iya. Gitu. Kalau dia punya skill set yang lain selain itu dianggapnya penyihir. Nah, jadi sebenarnya cocok banget kenapa diaplikasikan ke dunia esports ini karena sekarang kita lagi trying to break the stigma gitu. Artinya sebenarnya in Indonesia Black Moon. Artinya kalau di Indonesia Black Moon. Makanya logonya itu kayak ada kucing. Black Moon. Oke, anyway Good Gamer, setelah ini kita pastinya masih bakal ngobrol-ngobrol, apalagi tadi Good Gamer kan pengen tanya gimana sih caranya mau gabung atau segala macam. Nah, yang penasaran ya kemana-mana tetap bersama kami di Good Gamer. Balik lagi di Good Gamer dan tentunya masih bersama dengan Luna Nera di sini. Dan tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol mengenai apa sih Luna Nera itu, tapi sekarang kita akan lebih in-depth lagi nih untuk membahas Luna Nera. Kalau boleh tahu, sekarang sudah ada berapa divisi sih di Luna Nera sendiri? Untuk divisi yang kompetitifnya itu ada 4 sih. Apa aja nih? Jadi ada PUBG, Mobile Legends, Wild Rift, dan Sim Racing. Tunggu, Sim Racing bukannya game balapan ya? Iya, itu game balapan. Yang memang dominasinya itu cowok dan gak ada player cewek. Sim itu sebenarnya playernya itu adalah temen aku sendiri sih. Jadi ketika awal-awal kita bentuk Luna Nera itu dia salah satu co-foundernya kan. Sampai dapat kesempatan akhir tahun lalu gitu kan dikenalin sama GT Sim. GT Sim itu punyanya Rizal Sungkar, kakaknya dari Rifat Sungkar. Beneran. Dan di situ akhirnya dites dulu. Oh, jadi nggak langsung serta-merta kayak enggak, okay, let's go gitu. Iya, kalau misalnya nggak ada bakat juga buat apa, bener nggak? Iya, akhirnya betul. Langsung dites sama Mas Rizal. Langsung di situ ternyata mereka bilang, wah nih anak ada bakat nih.
langsung dilatih sama pembalap beneran jadinya. Wow, di ATF Motorsport. Nah, terus udah gitu langsung ikut dalam bulan itu juga kita deal kerjasama, langsung diikutin ke National Championship. Langsung National? Iya. Tapi kalau bisa dibilang Luna Nera ini juga belum terlalu lama ya dibentuknya. Iya, jadi turnamen apa aja sih yang udah kalian ikuti selama ini? Kalau PUBG itu kita udah lumayan banyak, dan pencapaian terakhir itu kemarin kita di posisi pas ada PMPL Ladies, kita di posisi 7 sih. Dari 16 tim ya, di final ya. Dengan sisi poinnya dikit-dikit banget sih. Jadi yang ya? 4 itu yang bisa kesea. Jadi kayak, oh nyaris banget. Padahal kayak match pertama, match kedua, kita top 3. Yang last time-nya itu kita ada ikut Merdeka Challenge untuk yang ladies-nya posisi 1. Gitu. Tapi terus, berarti Luna Nera ini juga open ya untuk mengikuti turnamen mix gitu? Oh banget banget, justru aku sebenarnya selalu encourage tim-tim aku untuk ke mix sih sebenarnya. Cuman memang Pengalaman. Kemarin sempat menang ikut juara 3 nih kalau nggak salah untuk mix turnamen. Yeah. Dan itu memang takes time ya, dari awal terbentuk Luna Nera divisi pertama PUBG baru kemarin berani ke mix gitu. Emang takes time. Aku selalu bilang bahwa please keep this in mind, gitu aku bilang. Ladies tournament is a playground and mixing is a the real battleground. Itu tadi kan sempat bilang kalau player untuk mencari professional player cewek itu di industri gaming atau e-sport termasuk masih bisa dibilang dikit ya talent-talentnya. Gitu proses perekrutan dari Luna Nera nih, bagaimana sih untuk mencari pro player wanita? Biasanya tuh dari komunitas, jadi kan kita memang ada gaming komunitas kan. Community-nya itu kita coba lihat kalau misalnya ada yang bagus atau enggak. Terus bisa juga dari tim lain, let's say, yang ketika misalnya ada player kita ngelihat gitu kan dari turnamen, oh ini kayaknya skillnya bagus nih gitu kan, ya udah kita coba tarik juga. Dan juga ada open trial, jadi semua bisa untuk ikutin open trial itu. Ngomong-ngomong soal pencarian pro player juga, kalau di tim cowok atau tim organisasi e-sport lah pada umumnya kan biasanya mereka melakukan transfer pemain, ya kan? Dan organisasi e-sport di Indonesia juga banyak yang memiliki divisi ladies juga. Nah kalau untuk Luna Nera sendiri, kalau boleh tahu apakah bursa transfer pemain ini juga terjadi di scene ladies? Di scene ladies itu sebenarnya juga ada, cuman belum sebesar di scene cowok ya. Karena kadang kalau misalnya pun mau diambil harganya juga kan, kalau ladies biasa tuh nggak bisa gede-gede gitu kan, karena sebenarnya dari income pun itu udah jauh gitu. Jauh. Jadi memang sebenarnya ya targetku pun gitu ketika misalnya memang, tapi ya ladies ini harus proof juga bahwa mereka berani di turnamen dong dan punya skill, baru salary mereka bisa setara dengan cowok. Kalau enggak gimana mau setara gitu kan? Karena kebanyakan akhirnya ladies ini dikontraknya itu bukan as pro player tapi as talent. Betul. Tapi aku seneng banget loh, sebenarnya ada juga player-player ladies yang ketika mereka cantik gitu kan, mau dikontrak di tim e-sport besar gitu, mau jadi talent, mereka nolak. Mereka bilang, enggak, saya nggak mau jadi talent, saya mau go pro sih. Saya mau jadi professional player gitu. Itu keren. Dan itu aku dengar banyak, ada beberapa yang masuk Luna Nera juga salah satunya seperti itu gitu, karena mereka nggak mau jadi talent, mereka mau buktiin gitu. Makanya that's why yang akhirnya stay di Luna Nera itu memang perempuan-perempuan yang mereka punya visi misi yang sama dengan kita. I see. Jadi selain skill pastinya attitude juga sangat penting ya, untuk di tim e-sport yang harus bekerja sama juga, cooperating with each other, dan mereka under sangat pressure yang sangat besar saat turnamen gitu kan. Iya, saat turnamen itu benar-benar tegang banget sih. Kayak kemana aja yang turnamen yang terakhir kita akhirnya juara 2 aja itu, ada beberapa dari mereka itu memang baru pertama kali ikut turnamen gede. Jadi dan itu kita tim baru dibentuk 1 minggu. Jujur kayak aku sih kayak udah rada hopeless ya, kayak ya udah deh kalau misalnya menang bagus, kalau kalah ya udah, karena ada force major juga. Salah satu player aku yang main playernya yang main di side itu dia di Barabai banjir. Jadi dia main itu dengan keadaan menerjang banjir, cari signal.
gila itu benar-benar profesionalis. Jadi dia masih udah max. Dia masih iya main di tengah banjir. Di tengah banjir karena dia nggak mau bikin teman-temannya itu kecewa. Karena mereka udah latihan kan, full. Mereka tuh latihannya gila. Aku sih salut sih sama mereka. Pagi mereka bangun jam 10 pagi udah latihan. Sampai siang, kayak bentar, sore latihan lagi. Sampai malam, fokus. Gila itu aku kayak, untuk yang tim yang sekarang ya. Yeah. Gila itu amazing banget sih. Menjadi professional player juga pastinya butuh dedikasi yang sangat tinggi ya. Anyway, setelah ini nih Debbie, ada para netizen juga yang kepo yang sudah memberikan pertanyaan buat kamu. Okay. Tapi jangan dijawab sekarang, karena kita bakal jawab setelah yang satu ini. Halo Sobat Gamers, balik lagi di GG Top 5. Sobat Gamers pasti sudah tahu nih kalau dunia e-sport kini berkembang semakin pesat dan bukan hanya diminati oleh kaum pria saja loh, namun tak sedikit pula kaum hawa yang menggandrunginya. Bahkan saat ini banyak juga perempuan-perempuan yang memiliki hobi di bidang e-sport. Dengan kemampuan skill mereka yang tidak jauh dari para pro player pria, ternyata banyak juga loh tim e-sport yang membentuk tim e-sport wanitanya. Penasaran? Ini dia, tim e-sport wanita di Indonesia. Mega Kiss. Tim yang satu ini adalah tim e-sport yang dibentuk oleh founder dari girl band Cherry Bell. Bukan, mereka bukan anggota girl band tersebut, melainkan cewek-cewek yang lolos audisi pencarian roster yang pastinya jago main game. Kelima roster Mega Kiss sendiri biasanya bermain game PUBG dan Mobile Legends. Dan gak heran ya kalau mereka begitu menarik perhatian cowok-cowok karena kecantikannya dan juga skill bermain game mereka. FF Gaming. Fatal Fighters atau FF Gaming adalah sebuah tim e-sport yang cukup lama terbentuk, yaitu sejak tahun 2010 loh. Tim ini dulunya memiliki nama Female Fighters, namun terjadi perombakan roster sehingga Female Fighters pun berganti nama menjadi Fatal Fighters. Mellotron Esports. Bigatron Esports juga punya ladies division yang bernama Bellotron dan diisi oleh roster-roster cantik yang juga jago main game. Awalnya, Bellotron hanya memiliki divisi AoV, CSGO, dan juga Mobile Legends. Namun, kini ditambahkan dengan divisi PUBG Mobile yang juga sangar-sangar loh permainannya. Valkyrie 48. Jika dilihat dari namanya, pasti kalian nggak asing lagi, kan? Yep, Valkyrie 48 ini diisi oleh 6 orang dari total 80 member yang dimiliki oleh JKT48. Game yang dimainkan oleh ke-6 roster Valkyrie 48 juga berbeda-beda. Ada 2 orang di divisi AoV dan juga 4 orang divisi PUBG. JKT48 sendiri mengungkapkan bahwa mereka membentuk tim e-sport ini bertujuan agar Valkyrie 48 nantinya bisa menjadi simbol e-sport di Indonesia, bahkan bisa memperluasnya hingga ke seluruh benua Asia. EVOS Galaxy Ladies. Itulah nama tim mereka sebelum Galaxy Ladies bergabung ke EVOS Esports. Tim yang berisikan 5 perempuan ini pun berganti nama menjadi EVOS Galaxy saat resmi bergabung dengan EVOS Esports. Mereka berhasil mempertahankan juara Point Blank Ladies Championship selama 3 tahun berturut-turut loh, dari tahun 2016 sampai 2018. Gak hanya itu, mereka juga menjadi tim perempuan Indonesia pertama yang berlaga di Point Blank International Women Championship 2017. Good Gamer Kompas TV dan masih bersama dengan Luna Nera tentunya. Dan seperti yang sudah dijanjikan nih buat para Good Gamer di rumah, buat kalian yang kepo-kepo dan penasaran, kita sudah mengumpulkan pertanyaan dari kalian yang bakal kita tanyakan langsung ke CEO-nya nih dan founder, yaitu Deborah Emanuela. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari IGN Handy. Halo Luna Nera, kalau mau cari gamer perempuan untuk kompetitif scene, ada forumnya kah? Kalau forum selama ini masih belum ada ya. Jadi makanya that's why kenapa Luna Nera ini membuat gaming community juga untuk cewek. Jadi memang khusus cewek. Jadi di situ kalau misalnya memang orang mau cari player gitu, misalnya dari komunitas kita juga gak apa-apa. Jadi dari community kita tuh banyak juga, ada beberapa pro player dari e-sports lain loh. Jadi nggak harus yang kayak cuma eksklusif Luna Nera? Enggak. Aku malah open banget gitu kalau misalnya emang mereka bisa masuk ke e-sports lain. Karena kan kalau di Luna Nera sendiri kan sekarang kan Mobile Legends-nya emang ada 2 tim kan. Mm-mm. Tapi nggak mungkin lah aku tambah 3 tim gitu kan, banyak banget. Iya. Ngurusnya aja susah gitu kan. Tapi kan yang lain pasti kan mau ada yang kompetitif dong, ya kan. Ya silakan join yang lain gitu.
Oh, jadi kamu juga membuka untuk teman-teman gamer cewek di komunitas untuk seandainya mendapat kesempatan atau tawaran juga itu benar. Selanjutnya ini pertanyaan dari Elvira. Biasanya kalau cari pro player cewek diminta yang fisiknya menarik. Kalau di Luna Nera gimana? Oh, ini kayaknya suatu ini sering ya emang ditemui ya. Kalau aku sih enggak sih. Yang paling penting itu adalah skill sih. Skill above attitude, skills above physically. Tapi kalau kamu sendiri ini menanggapi kan kamu juga gamer cewek gitu dan kamu deket banget nih dengan professional scene para gamer cewek. Menanggapi banyak juga kadang cewek-cewek yang curhat, aku tuh sebenarnya punya skill tapi nggak diterima karena katanya fisikku kurang menarik. Kamu menanggapinya gimana tuh cewek-cewek harus menghadapi hal kayak gini? Wah, itu sih udah masuk ke racis ya, body shaming itu namanya. Body shaming. Itu namanya body shaming karena di dunia kerja pun kita nggak boleh kayak gitu loh ya kan. Jadi yang penting adalah lo punya otak gitu. Kalau misalnya lo bisa kerja, iya gitu. Emang kalau misalnya cantik tapi nggak bisa kerja juga gimana? Nah kalau misalnya memang dia skillnya bagus, attitude-nya bagus dan memang cantik ya itu kan plus poin. Nah, itulah pertanyaan netizen yang udah kita kumpulkan. Tiga aja dulu ya. Kalau misalnya masih pengen nanya-nanya bisa langsung aja ke sosial medianya dari Nanera. Oke. Nah selanjutnya untuk Luna Nera sendiri nih kan kita masih di tahun 2021 masih awal tahun ya, masih baru-baru. Target kalian untuk tahun 2021 nih apa? Ya tentunya dapat lebih banyak juara ya dan achievement Luna Nera di tahun 2021 lebih banyak lagi dan komunitas kita juga lebih besar lagi dan juga kita mau banyakin talent juga sih sebenarnya, talent dari streamers juga dan juga memang talent yang memang suka di industri gaming lah gitu. Oke, kalau untuk turnamen apa aja nih turnamen yang bakal kalian hadapi dalam waktu dekat? Yang untuk Mobile Legends ini yang udah waktu dekat ini akan ada WSL, Women's Star League, terus akan ada lagi Dignity Titanic Championship, dan ada lagi yang turnamen Legends yang baru namanya Bow ya. Itu PUBG-an dulu sendiri, sekarang kita lagi di finalnya PUBG-an Legends Championship juga. Terus untuk Wild Rift, kita lagi mulai preparation untuk tim Wild Rift kita karena Wild Rift ini nggak ada libisin sama sekali. Jadi itu ada salah satu statement bahwa Luna Nera itu emang mau ke mission gitu karena nggak ada scene-nya pun kita bikin gitu. Kalau mau bergabung dengan Luna Nera bisa menghubungi kemana nih? Kalau mau gabung komunitas Luna Nera, nih, ya langsung ke Instagramnya bisa send direct message ke @timlunanera. Oke kalau gitu terima kasih banyak Deborah atas waktunya hari ini. Thank you banget juga udah sharing sama Luna Nera. Pastinya best of luck in the future untuk Luna Nera dan juga untuk para tim ladies lainnya. Dan buat para good gamer di rumah, tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara. Tapi sebelum itu Jenis mau mengingatkan untuk teman-teman good gamer melakukan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Stay healthy and stay safe dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa di Good Gamer, Good Game, Well Played. See you! Bye! Bye.